Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di kamar kapal pecah. Oke, I'm the uncle. Jadi ya, kan kemarin tuh udah berborong dan berburu apa lagi. Udah banyak belanja. Nah, ada tuh requestan Auntie Uncle untuk haul, barang-barang perlengkapan bayi itu apa aja sih yang udah dibeli. Jadi aku akan sharing harganya ya. Siapa tahu untuk Auntie Uncle yang lagi ada yang mengandung juga bisa bermanfaat, dimana letak-letak yang diskon-diskonan. Sebenarnya ini tuh bukan kamar kita tadinya. Kamar kita tuh ada di samping sana. Nah, karena terlalu kecil dan gak muat, akhirnya kita pindah ke kamar ini, kamar utama. Ini udah kayak toko ya. Aku mau liatin ke situ dulu. Tapi ini belum full juga barang-barangnya ya? Iya, sebenarnya kamarnya itu belum dirapiin. Mau beli kabinet dulu, lemari kabinet, bagian-bagian barang sama box yang kontainer gitu loh sayang. Nah, langsung aja lah. Kalau kemarin sempat ada yang tahu aku belanja di mana online, lihat aja di situ ya ada tulisannya di Mcare. Nah, ini bak mandi aku beli ya. Lagi diskon. Aku mah belinya carinya yang diskon-diskon aja. Dia dari harga 900 ribuan jadi 570-an doang. Murah kan sayang? Aku nggak ada, aku kan cari tiangnya sebenarnya, cuma tiangnya kan nggak ada, lagi kosong. Makanya nanti kayaknya kan di kamar mandi udah ada mejanya, jadi memanfaatkan meja aja. Kalau beli yang di online itu yang tadi aku sebutin, nanti juga akan dapat ini bonus anduk. Bonus anduk. Nah, kemarinnya juga sempat dikasih kapora ini itu namanya kukuna atau apalah. Nanti bayi ini ditaruh di sini. Nah, karena ini udah lama kan, ini pas Yakiano kemarin tuh. Kalau beli baru tuh sekitar 3,5-4 juta. Mahal banget kan? Jadi malah ngeluarin duit segitu karena kapalnya juga punya double. Akhirnya yang bekas Yakiano kita pakai. Nah, aku beli ini covernya. Oh. Beli covernya doang. Itu dari harga 700 jadi 550 ribuan doang di tempat yang sama di online-an itu. Murah. Jadi entah kalau bayinya tidur bisa taruh sini gitu lah, kumpukan. Jadi di cover doang, jadi lebih irit. Kalau ini kan kemarin kan mainan sama bak mandi dari Kak Paula ya. Jadi harganya kurang tahu, tapi pasti agak lumayan di atas 900 ribuan. Pokoknya kalau nyari itu sekarang lagi banyak diskon. Jadi ya bisa dipilih-pilih aja untuk yang kamu. Nah, berikutnya ini aku beli box bayi. Ini juga diskon dari harga hampir 3 juta jadi 2,2 doang kalau nggak salah di tempat online yang sama. Terus ini steril ini juga, ini yang terbaru, yang seri paling akhirnya. Dia ada lampu LED-nya yang muter, intinya gitu. Kalau yang lama tuh LED-nya cuma anteng dan perlu diganti tiap 2 tahun, kalau yang ini nggak perlu. Kalau di tempat-tempat lain harganya itu 5,5 juta, tapi ini aku dapat dengan harga 4,8 di toko bayi yang waktu itu aku datangin. Nextnya, abis box tidur, aku juga beli yang buat matras bayi gitulah. Lihat gambarnya aja nih. Ini aku beli juga diskon dari harga 600-an jadi 500-an kayaknya. Pokoknya semua aku beli diskon. Jadi tuh emang kalau misalkan kita mau dapat harga yang terbaik, apalagi kan lagi banyak promo nih ya, jangan males, jangan menyerah. Carinya setiap account itu yang emang lagi banyak diskon apa, dibandingin aja harganya, karena dikit-dikit itu ternyata ngefek. Kalau misalkan kita apa kumpulin satu-satu, harganya terpangkatnya tuh lumayan jauh gitu. Kalau ini juga dapat dari Kapola nih, perlengkapan ASI, botol untuk pumping. Nextnya adalah ini gendongan. Ini salah satu merek yang banyak disukain juga, favorit. Ini juga dapatnya diskon. Tapi ini harganya main mahal, 2,4 kalau nggak salah deh. Dari 2,4 dapatnya jadi 2 jutaan atau jadi berapa tuh pokoknya ini ya. Ini juga jadi ya, kalau ngomongin air purifier atau humidifier atau apalah ini tuh buat nyaring filter udara. Jadi harganya waktu itu 2,7 jadi 2,2-an, 2,150 kalau nggak salah.
diskon juga bunda. Nah kalau ini pembalut habis melahirkan, aku beli dikit aja karena kata mbak-mbaknya juga nanti bisa pakai pembalut yang biasa. Terus ini juga dapatnya diskon dari 129, diskon 30% tuh berapa. Nextnya kalau ini dari Kak Paula, aku juga nggak tahu harganya berapa nih, warmer buat ASI. Terus kalau ini buat pumpingnya, nah kalau ini kemarin dapat bonusan dari itu, dari apa, dari toko bayi yang datang langsung itu. Nah kalau ini yang ini beli harganya 30 ribuan kalau nggak salah. Terus kalau ini aku udah beli dari lama, ini supaya nggak merembes ASI-nya. Ini kan barang-barang dari kakak nih yang kemarin, satu set tempat tidur itu kan. Ini juga satu set tempat tidur sama buat ASI-nya. Kalau ini mah bantal hamil dari temen aku. Terus kalau ini yang baju tuh sebenarnya udah aku pisah-pisahin. Yang ini buat yang newborn. Ini newborn itu 0-3 bulan. Yang ini 3-6 bulan. Yang ini 6-9 bulan. Nah biasanya untuk baju-baju, biasanya 3 pasang itu harganya paling mahal 150.000 lah. Aku nyarinya emang gak terlalu yang apa bermerek-merek atau gimana. Jadi aku nyarinya yang motifnya lucu atau yang polosan aja kayak gitu. Kalau merek ya yang standar-standar aja. Sisanya paling aku beli kayak gini nih, topi-topi kayak gini. Tuh. Ini kayak gini aja 13.000 doang. Kalau yang ini lebih mahal nih kayaknya, aku lupa mereknya beda. Merek ini 10.000-an, ini juga 10.000-an. Nah, kalau ini yang merek yang ini yang agak mahal nih. Ini harganya 119.000. Tuh, jadi aku beli emang ada yang murahnya, ada yang mahalnya. Jadi maksudnya buat gantian aja. Tapi lebih enggak memperhatikan harganya ya, karena lebih lihat ke motif dan nyamannya aja. Ini juga kayak gini yang lucu-lucu kayak itu. Aduh, nyantar lagi sayang. Ini ya, nyantar. Ada salah satu yang bikin aku agak zong ya. Kan tulisannya blanket ya. Aku pikir kan selimut yang gede ya kan. Aku beli ini dong. Waktu itu kayak nggak ngecek detailnya lagi, ukurannya berapa-berapanya, atau ini tuh mainan atau blanket beneran ya kan. Ini kayak gini mehong bunda, harganya 150.000-an kalau nggak salah, dari harganya 250 apa berapa gitu. Ini aku agak zong sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa, bisa buat mainan dedek nanti ya. Ini sama nih, nggak tahu harganya berapa nih. Ini tangan sama kaki, kos kaki. Nah ini aku beli waslap kemarin buat ngemandiin dedek bayi. Ini harganya juga lumayan nih yang merek ini. Nextnya untuk anduk, aku kemarin sempat beli 3. Untuk anduk emang harganya agak mahal-mahal ya. Kalau yang ini cuma 70.000-an aja. Tapi emang bahannya tuh bukan yang bahan cepat meresap gitu. Dia agak bludru gitu tapi lembut, aku beli karena itu. Nah kalau yang ini harganya di atas 100.000, aku lupa harga fixpasnya berapa. Ini di atas 100.000, cuma aku beli karena dia tuh gampang meresap dan gampang kering. Kan tadi udah ada boxnya ya kan. Kalau udah ada boxnya, aku beli matrasnya. Tuh matras sesuai ukuran boxnya supaya lebih empuk aja gitu, supaya dada bayinya lebih nyaman. Matras segini harganya 810.000. Ini juga harus nyari-nyari nih merek sama harga yang sesuai, karena harganya sangat bervariasi. Waktu itu ini aku belinya di tokonya langsung. Tapi kalau yang online, yang kemarin aku sempat pesan, beda harganya lumayan. Jadi aku pilih yang ini, kan lebih murah. Berikutnya aku juga beli ini buat protektor matrasnya. Harganya 190.000. Dari matras dikasih protektornya ini. Terus aku juga beli spraynya, aku masih beli satu-satu karena masih nanti dulu deh gitu, kayaknya takutnya nggak terlalu butuh atau gimana kan, takutnya bayinya nanti dedeknya sama kita di kasur atau gimana, makanya aku masih belinya masih satu-satu. Ini ada kaos kaki segini 115.000, isinya ada 6. Tata mami itu sama mama ya, anak kalau bayi dari kecil harus dibiasain pakai kaos kaki supaya dia mau pakai sepatu. Ini aku belinya 2 pak 115.000 isi 6. Ini ada selimut, ternyata selimut juga lumayan mahal ya, selimut bayi. Ini ada yang pakai topi, ini kemarin motif gajah, harganya 120.000. Ini 117.000 ya, ini supaya kalau misalkan dedeknya ngompol atau susu tumpah, jadi nggak ngotorin spray, langsung kotornya ke sini aja, dan ini waterproof. Nah lanjut ke selimut aku juga beli 3.
Nah, ini macamnya beda-beda. Yang ini harga 233. Terus habis itu yang ini harga 120. Terus yang ini harga 220. Jadi aku beli yang ukurannya yang ada toppingnya, yang nggak ada toppingnya, yang ukurannya lebih gede gitu-gitu, variatif aja. Terus ini ada anduk-andukan gitu, 42.000, isinya 4. Ini ada tatakan-tatakan juga. Ini antara, ini tuh antara bedong, antara tatakan, antara gendongan, macam-macam. Ini banyak kan dikasih sama Kak Paula, sama dibeli sama Mami juga. Terus harganya aku kurang tahu. Sama ini aku beli bantal newborn. Ini lumayan mahal juga sih, harganya 300.000. Tapi kemarin aku juga dapat diskon, 20%. Jadi sekitar 240-50an gitu ya. Next ya, barang-barang besarnya sudah ya. Sisanya ini, taraaa. Nah, untuk mainan, emang aku udah beli beberapa nih mainan. Mainannya yang dari 0 sampai 9 bulan. Terus selain itu aku juga beli kayak krim baby gitu. Ini buat pantat, kalau pantat bayinya berengan alias merah-merah. Ini yang 125, harganya 110.000. Terus aku juga beli apa? Pensik pengikat lidah atau gigi ya ini ya. Biasa cotton bud, terus kasa. Kasa itu buat nanti kalau tali pusernya belum puput. Kalau ini yang pinggiran-pinggiran kayak gini agak murah sih. Maksudnya nggak tau mahal. Ada tisu alkohol, ini 25.000. Terus ini ada cotton bud segini 23.000. Terus aku beli sunblock, ntar dipakainya 3 bulan ke atas 260.000. Sini kemarin juga lagi ada promo di situ, di onlinean. Ini aku nggak tahu juga buat apa, kayaknya buat mandiin bayi. Nah, ini buat apa? Penggosok-gosok, penggosok botol, pembersih botol. Banyak banget sih. Iya, pinggirannya banyak kan sayang, kamu nggak tahu kan? Tahu lah. Ah, kamu tahunya kemarin aku belanja ngeluarin di doang. Ini juga penggosok botol, aku beli dua. Ada yang spons, ada yang silikon, jadi buat cadangan. Terus ada ini. Apa nih? Ayo, kalau tahu ini apa? Apa tuh? Ini penutup mata supaya nanti kalau anak kita dijemur matanya ditutup biar nggak sakit. Terus ini ada perbotolan. Botol sebenarnya beli itu supaya ya pengennya aku selalu ngasih hasil langsungnya dari aku ya. Cuma kan kalau kita pas lagi pergi, lagi keluar kan nggak ada yang tahu. Jadi kita siapa tahu butuh botol, kita beli beberapa botol kemarin buat jaga-jaga. Oke deh, oke. Di online shopnya itu juga lagi promo. Jadi pokoknya kalau misalkan belanja itu harus inilah, sabar-sabar, pilih-pilih. Ini kayaknya semuanya udah hampir lengkap ya, hampir lengkap. Belum lagi, masih ada sayang. Apa itu? Ini perlengkapan gunting dan sisir-sisiran. Ini jual lagi diskon, 179 jadi 125an doang. Terus ini kapas nanti buat apa? Ngebersihin alat kelaminnya biasanya. Terus diapers, apa diapers? Ini tisu basah, tisu kering. Ini kacamata, ini termometer. Nah, ini ada tisu untuk tooth and gum, jadi untuk mulut sama gigi ya. Ini kalau ini untuk tisu nyamuk. Terus aku beli penyikat lidahnya juga dua nih tadi, sama ini juga. Ini untuk nyedot ingus. Nyedot ingus, gimana caranya? Ya misalkan lagi pilek nanti disedot pakai itu. Oh. 90.000-an aja. Tuh, terus abis itu terakhir adalah yang di bawah sini. Spray, ini spray kayak disinfektan gitu, tapi bukan disinfektan, namanya apa ya? Spray buat alat-alat mainannya sebenarnya gitu. Jadi sebelum main apa kasur disemprot-semprot dulu baru dilapin. Terus abis itu ini ada disinfektannya khusus bayi. Terus abis itu pokoknya lagi promo semua lah, carinya yang promo-promo aja. Ini ada apa? Sabun buat nyuci baju bayi. Kalau ini khusus yang botol-botol dan perlengkapan makanan. Ini sabun sama sampo. Terus ini ada telon. Terus ini ada kolon. Dan ini ada hair spa. Lengkap ya. Sementara masih itu dulu. Nah, nanti kita masukin ke kotak-kotak di kontainer, kontak-kotak kontainer gitu sayang, biar rapi, biar nggak kayak gini isinya bareng semua kayak orang mau jualan. Nah, kenapa belinya agak banyakan sekalian supaya nanti kan menurut aku
kalau udah punya baby kan kita agak ribet ya kalau mau keluar-keluar lagi terus nyari-nyari barang lagi segala macam. Ya udahlah, pas mumpung lagi diskon, aku belinya paling 10-10 doang. Jadi sekalian aja gitu. Pasti itu juga habisnya kalau kayak bangsa tisu kapas itu pasti agak cepet kan. Jadi ya udah. Aku kan udah tahu nih harganya berapa. Kamu yang nyebutin. Kurang lebih berapa, ayo? Kurang lebih 2 digit lah pokoknya, sayang. Karena yang paling lumayan mahal tuh sterilnya. Yang masih belum mampu beli steril bisa aja pakai air panas gitu kan. Cuma kalau aku agak ribet gitu loh, kalau harus ngerebus air panas atau pakai air panas dispenser kan kurang panas sebenarnya. Jadi kita milihnya sterilnya itu, sterilnya aja udah hampir 5 juta sendiri gitu loh. Oh iya, ini juga ada ini apa buat kalau lagi ASI, jadi ditutupin cover ASI-nya pakai ini. Oke deh, saya. Ini semua yang beli istri aku, semua yang nyariin, semua yang pilih-pilih istri aku sendiri, aku tinggal. Iya, pokoknya. Aku tinggal apa? Tinggal bayar. Tinggal bayar doang. Iya, pokoknya anti uncle ya saran aku. Kalau beli perlengkapan baby emang mungkin enggak usah banyak-banyak dulu. Tadi banyak juga yang ngasih saran ke aku, enggak usah banyak-banyak dulu karena nanti mungkin dapat kado. Karena nanti mungkin dapat pengusuran juga, ya kan? Nah, kalau yang buat belanja dan wajib belanja itu, Onti Uncle bisa cari-cari di online tadi yang aku sebutin. Atau ya bisa cocok-cocokin harganya dulu. Karena harganya itu pasti beda-beda. Dan kadang bisa menemukan kesurprisan tersendiri dalam hunting belanja online ataupun secara langsung. Karena kalau buat aku ya, beda harga dikit lumayan bunda. Karena kan dikali berapa banyak gitu kan. Semoga lancar-lancar juga lah. Oke, buat Nanti Angka semoga sehat-sehat terus. Semoga konten ini juga bermanfaat, supaya maksudnya ada masukan-masukan juga. Terus semoga yang menunggu garis pejuang garis 2 semoga diberikan rezeki sama Allah. Semoga yang lagi hamil juga sehat-sehat. Oke. Okay? Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya, Nanti Angka. Terima kasih.